Keluarga ini bisa dikatakan keluarga tentara sejati. Sebagai bukti, ayah Jenderal Bintang 4 Kopassus, ibu penerbang wanita TNI Angkatan Udara pertama, dan dua putranya kini perwira TNI. Nah, siapakah keluarga tentara sejati itu? Keluarga tentara sejati itu adalah keluarga Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat. Ya, Jenderal Edi adalah Jenderal Bintang 4. Beliau banyak menghabiskan waktu di Korps Baret Merah, Komando Pasukan Khusus Kopassus Pasukan Elit TNI Angkatan Darat. Karir Jenderal Edi melesat hingga sampai puncak. Pernah menjadi Kasat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan atau Menhan. Menariknya, tiga jabatan bergengsi itu digenggam Jenderal berdarah Sunda ini dalam waktu bersamaan. Sementara sang istri Kapten PNB Purnawirawan Lulu Lugiati. Beliau tercatat sebagai penerbang wanita Angkatan Udara pertama di Indonesia. Dan kini, dua putranya juga merintis karir di TNI meneruskan jejak orang tuanya. Dua putranya adalah Iman Budiman dan Andi Gunawan. Iman Budiman kini sudah jadi Jenderal Bintang 1 alias Brigadir Jenderal atau Brigjen. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Komandan Korem 161 Wirasakti sejak tanggal 6 Desember tahun 2021. Jenderal Bintang 1 kelahiran Jambi tanggal 4 Desember tahun 1971 ini merupakan lulusan Akademi Militer atau AKMIL tahun 1993. Brigjen Iman pernah menjadi Danionif Linut 328 Dirgahayu dan Brigif 15 Kujang 2, Asops Kasdam 5 Brawijaya, dan Rem 044 Garuda Dempo dan juga sebagai Dirsen Pusenif Kodik Latat. Sementara Andi Gunawan sang adik kini sudah berpangkat kolonel. Saat ini perwira menengah angkatan darat ini sedang dipercaya untuk memegang jabatan Pamen Sahli Bidang Jemen Sishanek Pangdam Jaya. Kolonel Andi yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada bulan September tahun 1973 ini merupakan alumni Akademi Militer tahun 1996. Sama seperti sang ayah, Kolonel Andi juga didikan Kopassus. Sebelum menjadi Pamen Sahli Bidang Jemen Sishanek Pangdam Jaya, beliau pernah menjabat sebagai Danton Yonif Linut 328 Dirgahayu dan Ki Yonif Linut 328 Dirgahayu, Kasiops Divisi Infanteri 2 Kostrat, dan Yonif Linut 330 Tridharma, dan Dim 0909 Sangatta, Staf Bagian Kerjasama Militer Internasional, Kapendam 6 Mula Warman, Asops Kasdam 6 Mula Warman, Wadan Rindam Jaya, dan Staf Ahli Pangdam Jaya Bidang Manajemen Sishanek.